Pemirsa, Hendra Setiawan tidak hanya mendapatkan uang bonus 240 juta rupiah dari pemerintah. Ia juga mendapat kejutan ulang tahun dari Menpora Imam Nahrawi. Berikut informasi. Medali emas yang diraih Hendra Setiawan saat berdampingan dengan Muhammad Ahsan di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2019 menjadi yang ketiga bagi kedua pasangan ganda putra ini. Khusus bagi Hendra, ini menjadi medali emas keempatnya. Yang lebih spesial, gelar juara dunia yang diraih Hendra bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-35 tahun. Jelas ini menjadi kado istimewa bagi pemain berjuluk The Daddies itu. Sepulangnya ke tanah air, Hendra juga mendapat kejutan spesial dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Bukan hanya diguyur bonus 240 juta rupiah, Hendra juga mendapat kejutan ulang tahun. Kejutan ini juga diberikan Imam kepada sang pelatih Harry Ipe yang juga merayakan hari jadinya yang ke-57 tahun pada 21 Agustus lalu. Well, happy birthday Hendra dan Harry Ipe.